Sakit nggak, Bu? Sakit nggak ide ini? Wah, kayak kesemutan gitu ya, Bu ya. Nah, duduk dulu, Bu. Enggak apa-apa. Ini ibunya udah ada ini. Iya. Aku betul. Kapan, Pak? Dari hari Kamis. Oh, dari hari Kamis. Ini berarti keberapa ini, Pak? Empat. Oh, ini keempat ya ininya. Awalnya sakitnya sakit apa, Pak? Oh, stroke. Iya. Tapi sekarang udah mulai mendingan. Lebih mendingan ya, Pak ya? Oke. Okay. Sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun, Pak. Iya. Keliling berobat Banjarmasin, Langka. Ada akupuntur ini akhirnya jadi ini ya, Pak ya. Jadi lebih ringan kakinya, udah mulai bisa digerakkan berarti ya, Pak ya. Oh iya. Oh, ini bapaknya dari Kapuas berarti sama ibunya. Oh, syukurlah kalau gitu kalau udah ada perubahan. Berarti ini mau akupuntur lagi yang keberapa ini, Pak? Ini yang kelima ya, Pak ya. Semoga cepat sembuh, Ibu. Ini ya, Pak. Gini. Nah, bahkan dari tanggal 2 hingga hari ini, tanggal 6, sudah terdapat 350 pasien yang melakukan pengobatan akupuntur. Dan gini, ibu yang sedang di akupuntur ini berasal dari Kapuas, GKE Kapuas, dan melakukan akupuntur juga sudah 5 kali. Dan dia terkena penyakit stroke. Dan ibu tersebut juga sudah merasa kakinya atau badannya yang terkena stroke itu juga sudah lebih ringan daripada sebelumnya. Dan terdapat banyak sekali perubahan setelah dilakukan akupuntur. Nah, Tribuners, jadi pengobatan akupuntur ini akan berakhir pada hari Selasa, 7 Juni 2022, dan sudah artinya sudah 6 hari berlangsung pengobatan akupuntur ini yang dilakukan oleh dokter sekaligus pendeta dari Korea, yaitu dokter Chil Yun Ryu. Dan Tribuners, mungkin saja yang bisa sampaikan langsung dari lokasi, saya reporter tribunkalteng.com. Terima kasih sudah menonton Tribun Network, mata lokal menjaga Indonesia.